40 hari, 40 malam ada di dalam ruang gelap total. Itu untuk mencapai kecepatan sistem sinapsis. Kecepatan sistem sinapsis untuk mencapai 350.000 km/detik. Artinya, ini sekian persen kecepatan cahaya. Kalau kita sekarang, ini 5.000 km/detik diterima oleh sinapsis. Menurut Pugos. Nah, sekarang jadi ini, dan ini terjadi regenerasi sel. Menjadi sangat cepat. Karena dia akan memproduksi melatonin sangat tinggi. Kita dalam keseharian hanya menggunakan, hanya memproduksi melatonin 0,15 mg. Setiap kita tidur, dari jam 12 sampai jam 3. Itu hanya memproduksi si bataran gulungnya, si sinyal. Hanya memproduksi 0,15 mg. Jadi masih melatonin. Itu bawaan dari lahir. Dan bangsa kita sudah mampu menangkannya sampai 25 miligram. Dengan kecepatan kerja sistem sinar 350.000 km/detik. Ya kalau begini kita, ini 5.000 km/detik langsung terasa. Nah, regenerasi sel yang kalau luka itu hari ketiga dia mulai. Jadi seminggu kemudian menutupkan. Jadi dengan kecepatan 5.000 km/detik. Sekarang orang ditebas tangannya, jatuh, dideketin nempel lagi. Ada itu. Karena regenerasi selnya di kecepatan 350.000 km/detik. Ya, semua terkait dengan sistem regenerasi kecepatan, sistem regenerasi sel, kecepatan sistem saraf tubuh, sistem sinaps. Itu bukan klinik ya itu, bukan debus klinik. Punya pancasona. Nah itu, nah, banyak lah nama-namanya. Dan dengan proses regenerasi sel yang sangat cepat, akhirnya dia tidak pernah bisa tua. Dan semakin banyak dia bukan menjadi tua, malah mengecil menjadi kayak bayi lagi. Tapi dengan jiwa yang sudah tua, ya jiwanya sama seperti kita, hanya tubuhnya secara fisik dia mengecil. Apa namanya jadi? Sampai jadi batangan. Ya, betul. Cendol, cendol. Yang betulnya sih ya paling besar. Itu karena kecepatan sistem sinaps bekerja. Karena melatonin yang diproduksi sangat banyak. Nah itu fungsinya 40 hari di dalam ruang gelap total. Jadi nggak ada yang klinik kok. Iya. Yang disebut batara, bahkan zaman itu kita sekarang zamannya putra putri kita sekarang, jadi generasi kehidupan di bumi ini sebutnya generasi putra. Di atas itu ada bidadara yang dia sering sebut kalau dirangkup seluruhnya menjadi kinara-kinari yang dua burung burung malahnya manusia. Di atas bidadara bidadari zaman dewa dewi, di atas zaman dewa dewi zaman batara batari yang diketahui hanya sampai sini. Nah kita ini di generasi putra putri, generasi putra putri saja mungkin sudah sampai ratusan ribu tahun. Jadi kemampuan kita itu sudah banyak habis. Tapi bukan tidak mungkin kita bisa mencapai lagi. Kalau 12 kecerdasan lagi aktif kembali, kemudian pineal kita juga betul-betul sehat, mampu memproduksi melatonin secara sempurna, baru kita akan mencapai titik itu. Jadi metodenya tentang pencerahan, tentang bagaimana, kenapa kesadaran harus terus diaktifkan, itu untuk menjaga itu. Jangan sampai kita turun ke generasi berikutnya kita berubah. Kita jadi ikut andil memutus mata rantai kehidupan, sehingga turun derajat, sudah bukan generasi putra putri, nggak tahu apa di bawah itu. Mudah-mudahan sih bukan generasi kita tahu, tetap manusia, tapi namanya kita tidak tahu. Telah batara bilang ya batara dan tahu. Kalau tidak ada orang yang
berit-berit bukan itu masih di level tidak kesana itu tidak ketahuan dari jika kalau kalau tidak cara bantai dari detik seperti kita yang boleh diwakil bahwa di atas itu karena sudah bawa bidang dari itu dan kita mengatakan matahari ya Nusantara, Dirgantara, Muara, Rara dalam komit baru kita atam komit kehidupan manusia itu menghidupkan orang Hasan dan Basan Pak Al-Khalid dan Esid Al-Khalid campurnya karena ini daerah pegunungan, jadi asam dan basahnya sempurna, jadi makanan masuk ke badan kita, belum lagi dari udara itu bangsa selasa dijamin, belum lagi lingkar apa katulistiwa, bangsa yang selalu bermandikan cahaya matahari yang hanya memiliki dua musim. Tapi kenapa kita jadi seperti ini sekarang? Ini ada apa? Gitu. Kan harusnya kita mempertanyakan lagi. Itu sebenarnya. Kenapa kita cuma segini ya kemampuannya? Bukan hanya kemampuan berpikir, biarinlah kalau kemampuan secara fisik ya pikir kayak gitu. Tapi kemampuan berpikir dan jiwa spiritualnya kenapa rendah? Drastis. Terjun bebas. Kalau ada yang masih marah.